Halo-halo Sobat GST. Di match kali ini, yang kita akan bahas adalah partai fenomenal, yakni partai final Badminton Asia Championship 2015 di sektor ganda putra, di mana The Daddies, Hendra dan Hasan di masa kemasannya atau belum setua sekarang. Mereka berhadapan dengan musuh bebuyutan mereka di masa itu, yakni pasangan ganda putra asal Korea, si tampan Lee Yong Dae dan pasangannya Yu Yen Song. Ingat guys, ini partai final dan pertandingan ini terjadi rally panjang dengan tempo tinggi sampai capek sendiri nontonnya ya. Di awal laga, sontekan pelan Hasan mampu membuat mereka memimpin 2-0. Lalu The Daddies unggul 9-4. Mereka harus melakukan smash berkali-kali baru menghasilkan poin 10-4 untuk mereka. Rapat. Interval pertama mampu diambil dulu oleh The Daddies saat sontekan cepat Hendra mampu membuat mereka unggul 11-4. Setelah interval, skor 13-7 terjadi rally cepat di depan net yang mampu dimenangkan Hasan sampai jongkok-jongkok guys. Di skor 15-9, pertahanan The Daddies benar-benar dihajar habis-habisan oleh smash Korea. Namun terlihat, Hasan Hendra masih tenang dalam mengembalikan shuttlecock. Bahkan serangan yang mereka terima justru menjadi serangan balik yang telak melalui smash Hasan di depan net. Namun hal itu tak berlaku dua kali bagi Hasan. Di skor 16-10, loncatan kodok Hasan yang menyambar cepat bisa dikembalikan oleh Lee Yong Dae. Dan sebaliknya, justru pengembalian Hendra malah nyangkut di net. Dan di skor 20-18, akhirnya The Daddies mengamankan set pertama lebih dulu saat Yeon Song gagal menyeberangkan shuttlecock. Di set kedua, skor 2 sama terjadi rally panjang yang diselesaikan smash Korea ke arah Hendra dan Korea unggul 3-2. Lalu di skor 8 sama, sebuah penempatan apik Hendra Setiawan sampai komentator pun menyatakan keindahan permainannya. Permainan kocok-kocok The Daddies kembali dilakukan di skor 10 sama, Korea dibuat pontang-panting kanan-kiri-kanan-kiri sampai akhirnya Korea melakukan kesalahan sendiri. Dan The Daddies kedua kalinya unggul di jeda interval 11-10. Setelah interval, skor sempat 15 sama dan sebuah rally alot kembali tersaji. Emang Lee Yong Dae dan Yeon Song ini terkenal pertahanannya yang rapat. Akhirnya, Hasan pun melakukan kesalahan sendiri. Keunggulan Daddies di 18-17 mampu disamakan Korea saat Yeon Song mampu menyambar cepat posisi shuttlecock yang tanggung di depan net. Sebuah smash Hasan pun mampu membuat Daddies kembali unggul 19-18 dan juga penempatan manis Hasan mampu membuat match point 20-18. Lihat tuh Coach Harry, belum banyak ubahannya guys, masih muda banget. Namun sayang, kemenangan di depan mata The Daddies harus pupus saat serangan mereka yang memborbardir Korea mentah semua. Bahkan sampai jatuh bangun, gak tembus. Akhirnya, jus pun terjadi karena kesalahan yang dilakukan Hendra. Nyesek-nyesek nih guys. Apalagi, mereka malah balik tertinggal 21-20. Namun serangan habis-habisan dilancarkan The Daddies. Kalian bisa lihat sendiri, betapa rapatnya pertahanan pasangan Korea ini di masanya. Dijamin lawan juga pasti capek sendiri. Namun akhirnya, mereka mampu menyamakan skor menjadi 21 sama saat drop shot manis Hendra mampu mengecoh mereka. Susah nembus kalau smash emang ya, kudu ditipu-tipu. Namun di skor 21 sama, sebuah pukulan melebar Hasan dan pukulan nyangkut net Hasan memaksakan permainan harus rubber game. Lihat tuh Korea, seneng banget menang set 2 ini. Emang penuh gengsi kalau dua pasangan ini saling bertemu ya. Udah kayak memenangkan pertandingan aja. Nah lanjut di set ketiga, di mana stamina Korea masih nggak ada capek-capeknya. Di skor 1-0, The Daddies harus menghajar mereka berkali-kali. Bahkan sampai sudah posisi jatuh, Yeon Song masih bisa mengembalikan beberapa smash The Daddies sebelum akhirnya angka menjadi milik The Daddies. Satu sama, keren emang rivalitas mereka ya. Ya pada masanya guys. Di skor 3-2, terjadi jual beli smash crush. Namun smash Hasan mampu dikembalikan Lee semua. Dan gantian, Lee melakukan counter yang mampu menjauhkan skor menjadi 4-2. Mereka pun gantian memborbardir Hasan Hendra dengan smash-smash kerasnya dan menjadi unggul 6-4. Setiap angka diperoleh dengan rally melelahkan. The Daddies berhasil menyalip unggul 2 angka saat Hendra mampu menang adu drive di depan net 8-6. Skor menjadi 10-9 saat smash Hasan akhirnya mampu menembus pertahanan Korea. Interval 3, untuk ketiga kalinya Daddies unggul di partai ini 11-9. Setelah interval, sebuah rally dan pertunjukan terjadi. Pertahanan Korea ini benar-benar emang patut diakui dunia bagi salah satu yang terbaik di dunia saat itu. Daddies harus berkali-kali menghajar bola tangguh untuk meraih satu angka. Lihat gestur Hasan sehabis masuk, udah kayak gemes dan emosi guys. Daddies sempat unggul 3 angka di 13-10 saat smash Hendra begitu menukik tajam, tak bisa dikembalikan Korea. Namun Korea mampu merapatkan skor menjadi 13-14 saat terjadi sebuah kontroversial di mana shuttlecock sudah membentur bibir net, namun tetap mau dikembalikan Lee dengan badan setengah jatuh. Dan pukulan pengembalian Lee tersebut dirasa dan dilihat Hasan dari jarak dekat adalah keluar. Namun, wasit berkata berbeda, malah dinyatakan masuk. Hasan Hendra pun sempat protes akan kejadian itu. Coba deh kita perlambat.
Gimana guys menurut kalian? Masuk atau keluar nih? Lanjut ke 15-13 ya. Sebuah smash berkali-kali asan selalu berhasil dimentalkan Korea dan baru menghasilkan angka saat dia melakukan variasi dengan deception manisnya atau netting menyilang. Lee dan Yeon sempat menyamakan skor menjadi 16 sama, baru setelahnya sontekan pelan Cohen mampu membuat The Daddies kembali unggul 17-16. Dan angka tersebut digandakan asan menjadi 18-16 melalui sodokan mautnya. Asan pun bisa defense jongkok juga di sini guys. Namun smash menukik Lee di depan net mampu mendekatkan mereka kembali menjadi 18-19. Bahkan pasangan Korea mampu meraih match point terlebih dahulu di 20-19 saat terus menekan dengan drive-drive pendek yang membuat Asan gagal membalikan shuttlecock dengan sempurna. Nah, di match point terjadi rally yang sungguh epic di mana Korea sudah terjun bebas menjatuhkan diri, terjun lagi, jongkok lagi, dan sanggup bangkit lagi sembari mengembalikan pukulan-pukulan keras The Daddies. Benar-benar di luar nalar ya. Lalu seketika pun mereka melakukan serangan balasan melalui 3 smash keras ke arah Hendra dan benar saja masuk. Mereka pun begitu gembira merayakan kemenangan atas The Daddies di partai yang alot ini. Menurut Mimin, ini adalah salah satu partai terbaik sepanjang masa. Oke, mungkin segini dulu ya yang bisa Gudang Sports bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukungannya dengan klik like dan subscribe-nya. Sekian dulu ya guys, sampai ketemu lagi. Thank you.